perjalanan kita menuju Curug Walet. Dan ini perjalanan kita mulai jalan kaki start untuk ke Curug Waletnya. Pemandangannya lumayan bagus banget, guys. Kita tadi nyampe sekitar jam 8 pagi dan mulai start. Dan ini bener-bener sumpah keren banget pemandangannya, bukit-bukit, gunung-gunung, dan kalian harus banget nyobain Curug Walet. Emang sih agak lumayan terjal perjalanannya, tapi ketika pas udah sampai curug, sumpah kalian harus bener-bener kesini banget. Pas itu nyobain curug tuh nanti gak nyesel deh, kebayar semua, bener-bener kebayar. Dan ini perjalanan kita memulai jalan kaki menanjak, ya lumayan lah ya tanjakannya. Dan kita juga ini pakai sepatunya sepatu bukan sepatu buat tuh naik gunung atau apa, jadi kayak pakai sepatu sport gitu. Jadi lumayan licin sih, pokoknya kalau kalian kesini harus hati-hati ya. Yeay guys, udah ketemu. Buka suara cari kalian poin ketemu. Tapi sudah terdengar suara air. Sumpah. Ini masih seperempat perjalanan ya. Ini tuh perjalanannya masih jauh banget guys. Tapi tuh, aduh udah ketemu suara air. Duh, aliran airnya ya ampun. Aduh, aku tuh udah gila seneng banget. Banget seneng. Cuman ini masih, kita harus melatih anak tangga. Nah, lumayan banyak banget. Dan semuanya pasti bakal kebayar, belum kebayar banget. Tuh, bagus banget. Bukit-bukitnya, ini sekitar 9 atau 8 gitu lah. Tuh, aliran airnya guys. Aduh, subhanallah banget. Pokoknya recommended banget. Banget. Kalian harus kesini. Semangat. Uci, itu teman gue tadi, Uci udah mulai kelelahan. Dan ini masih kita lihat view-nya. Tuh guys, makin kesini tuh lumayan perjalanannya. Nanjak terus. Tuh, ya ampun. Dan kalian tuh harus hati-hati banget. Tuh ya Allah, subhanallah, itu kayak mini air terjun gitu, airnya bening banget. Ini tuh kita belum sampai curugnya, ini belum sampai curugnya, cuman tapi ini airnya udah dingin banget, kita udah ngerasa dingin. Tapi pokoknya semua itu kebayar banget deh. Aduh, gue udah gak berhenti, gak bisa berkata-kata apapun itu. Bener-bener kebayar banget. Tuh, ini masih kita nanjak ke atas, masih nanjak, naik ke puncak gunung, tinggi tuh. Terus tuh, terjal banget jalanannya, kalian harus ekstra hati-hati, safety, bener-bener safety banget. Tuh, itu teman-teman gue yang udah pada di depan. Harus ekstra hati-hati ya guys. Ketemu suara air aja tuh kayaknya udah capeknya tuh udah ngerasa hilang gitu ya. Tapi kita harus benar-benar harus melanjutkan perjalanan karena kita nggak berhenti sampai sini aja guys. Kita harus pelan-pelan. Yang penting sampai curug, yang penting kita bisa nyebur, kita bisa, aduh basah-basahan deh pokoknya, belum bisa nyebur tuh. Dan itu jalan setapak guys, itu kiri itu jurang, jalan kiri jurang. Kalian harus benar-benar hati-hati banget karena ini benar-benar jalan setapak. Kalian harus hati-hati banget. Pokoknya kalau misalkan yang mau kesini
harus hati-hati banget. Yang sampai kepleset kan di sebelah kiri itu curam. Kira-kira gue turun gak ya? Berapa kilo gitu? Turun. Boleh. Ya. Kita udah sampai pintu masuk curug, dan per orangnya ini sekitar ya 5-10 ribu lah untuk masuk tiket ini. Cukup murah kan? Jadi buat kalian yang mau berlibur ke curug yang ada di Bogor, bisa ke curug karena sangat-sangat murah sekali untuk tiket masuk ke dalam curugnya. Dan itu teman-teman gue udah pada lagi pada nunggu gitu ya, lagi pada ngasoy dulu lah. Di situ juga ada balai-balainya. Ini pas kita masuk gak ada penjaganya, belum ada penjaganya. Kita itu sari lagi nyari penjaganya, cuman gak ada. Jadi ya udah, kita langsung ke bawah aja. Nanti pas udah kelar mandinya, main-mainnya, baru deh kita bayar pas pulangnya. Dan perjalanan masih jauh banget. Ya gak begitu jauh sih guys, kita harus turun tangga gitu kan. Tadi kan kita harus naik, sekarang kita turun ke bawah. Dan kita sudah sampai jembatannya guys. Ih sumpah, ini tuh udah sampai jembatannya loh. Bener-bener udah sampai jembatannya banget. Dan bentar lagi tuh nyampe curug. Dan sumpah itu jembatannya cuman dari bambu-bambu potongan gitu ya. Jadi kalian harus benar-benar hati-hati banget karena bawahnya itu tuh aliran air gitu, aliran air dari curug sama bebatuan gitu. Jadi kalian harus hati-hati banget, extra safety, sangat safety banget. Dan 1, 2 mana ya curugnya, 3 ye, kita udah sampai curug. Gila, ini perjalanan yang benar-benar super keren banget tuh curugnya guys. Dan kalian tahu kita itu ngetrip berdelapan dan semuanya itu cewek semua. Gila, kita tuh cewek strong. Dan kita sekarang lagi cari lapak buat masak karena Uci bawa nesting guys. Uci bawa nesting buat tikar, jadi nanti kita ada proses masak tuh. Udah nyampe. Aduh, aku seneng banget guys, seneng banget.
Dan ini gue sama Uci lagi, aduh, siap-siap mau nyebur. Yeay, gue sama Uci udah ganti baju. Dan itu yang lainnya lagi siap-siap. Entah gak ya. Cuman yang lainnya ada yang jagain barang-barang, dan yang lainnya juga ikut kita buat basah-basahan. Yeay. Poninya, kenapa? Udah kerekam tadi, Sar. Waktunya masak-masak, guys. Waktunya masak-masak. Kita masak sosis dan buat makan siang gitu. Jadi kita benar-benar ngisi perut dulu sebelum benar-benar kita ngebur, kita berenang, kita harus ngisi perut dulu. Ingat sampah bawa pulang. Sampah dibawa pulang, parah lu. Astagfirullahaladzim. Ngapain sih Kang Panci? Foto-foto udah kelar, basa-basan udah kelar, waktunya kita pulang. Kita pulang ke rumah masing-masing. Kita pulang, ye, pulang. Pulang time. Semangat. Semangat. Weh, kita mau pulang, guys. Nyampe curug cuma foto-foto doang. Terus gak nyebur. Terus gak mau pulang, maunya di gue. See you next trip, guys.